Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan, untuk dapat menonton berita ini sampai habis agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi CNBC Indonesia, pesawat CN-235 banyak diminati oleh banyak negara tetangga, sampai beda benua untuk keperluan sipil hingga militer. Harga pesawat ini relatif kompetitif dan bisa diandalkan sehingga negara pengguna ketagihan. Tengok saja di ASEAN, ada Brunei yang memiliki satu unit CN-235. Pesawat rakitan PT Dirgantara Indonesia atau PT DI ini sebanyak 8 unit dimiliki Tentera Udara Diraja Malaysia, 8 unit dimiliki Angkatan Udara Korea Selatan dan 4 unit untuk Polisi Korea Selatan, 4 unit untuk Pakistan, 7 unit untuk Uni Emirat Arab, 1 unit untuk Burkina Faso, dan 3 unit Senegal. Namun, apa alasan banyak negara berebutan pesawat buatan anak bangsa itu? Simak berita ini sampai habis. Di kawasan ASEAN, Brunei Darussalam memiliki satu unit CN-235. Malaysia juga memiliki 8 unit untuk militer. Di Asia Selatan, Pakistan memiliki 4 unit sementara di kawasan Arab, Uni Emirat Arab memiliki 7 unit. Korea Selatan juga memiliki 12 unit, 8 untuk angkatan dan 4 untuk kepolisian. Di luar Asia, pesawat ini dibeli Burkina Faso. Terbaru, pada Maret, Republik Indonesia menyerahkan 3 unit pesawat CN-235 ke Senegal. Indonesia sendiri juga sudah memiliki beberapa unit CN-235. Ini termasuk versi tercanggih yaitu Maritime Patrol Aircraft MPA. Pada tanggal 24 Januari tahun 2019, satu unit pesawat udara CN-235 sampai 220 Maritime Patrol Aircraft diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk TNI Angkatan Laut. Sebelumnya, pada Januari tahun 2018, PT DI juga telah menyerahkan satu unit pesawat udara CN-235 sampai 220 MPA serial number nomor 66. Seperti dikutip dari laman PT DI, pesawat CN-235 khususnya CN-235 sampai 220 memiliki keunggulan yang menarik perhatian negara lain. Pesawat CN-235 dapat lepas landas dengan jarak yang pendek, dengan kondisi landasan yang belum beraspal. Kemudian, pesawat tersebut mampu mengangkut 49 penumpang termasuk pilot dan kopilot, dan merupakan pesawat multiguna untuk berbagai macam misi, seperti pesawat angkut penerjun, evakuasi medis, pesawat kargo, pesawat sipil maupun pesawat VIP dan VVIP. Kemudian, memiliki ramdor yang mampu membawa mobil di dalamnya, dan memiliki sistem avionik terbaru modern dan full glass cockpit. Tak hanya itu, pesawat CN-235, multi-hop capability full tank, teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya. Kemudian, quick change configuration, retractable landing gear, high wing configuration. Sampai memiliki harga yang kompetitif dengan biaya perawatan yang murah. Pihak PT DI, selaku produsen memang tak mengungkapkan harga persisnya, tapi terungkap dari data yang dirilis Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Indonesia Eximbank. Saat PT DI melakukan ekspor, satu unit pesawat terbang CN-235 sampai 220 Maritime Patrol Aircraft untuk Senegal Air Force. Terungkap ekspor pesawat udara oleh PT DI didukung dengan pembiayaan skema penugasan khusus National Interest Account dengan total keseluruhan sebesar Rp354 miliar. Penandatanganan kontrak pengadaan sudah terjadi pada tanggal 8 Agustus tahun 2017 dengan nomor kontrak PTD tahun 2017 antara PT DI dengan AD Trade Belgium Company untuk NUSER Senegal Air Force. Penggunaan skema NIA dari LPEI Indonesia Eximbank
Ini merupakan penugasan khusus dari Kementerian Keuangan RI untuk penyediaan pembiayaan ekspor pesawat udara dengan penetrasi pasar Afrika dan Asia Selatan.